seimbang dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan serat. Nah, jadi kalau tetap sayur, yeah. Ini misalnya makan nasi kuning, nah nasi kuning ini double juga nih, nah nasi kuning. Dan kayaknya nasi kuningnya campur apa nih gitu? Iya. Kalau campur lauk, oke boleh lauknya diolah seperti apa? Jika ada sayurnya sebenarnya boleh, jangan di skip. Yang di skip adalah minyak, karena double karbo. Oh berarti sayurnya boleh kayak? Sayurnya malah harus kan, harusnya ada. Tempat-tempat lain ada yang pakainya ada yang enggak. Iya. Tapi ada juga yang kayak nasi kan kak, terus tuh udah dicampur pakai osengan tahu dan kacang. Kalau tahu dia masuk di dalam protein, protein nabati namanya. Jadi protein itu bagus. Oh, iya. Ya bagus. Dalam catatan dia tidak ada penyakit tertentu, misal penyakit ginjal. Boleh. Maksudnya dalam artian kita sehari-hari. Karena gini ya Mbak Mila, orang anak-anak atau orang-orang zaman sekarang.